Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan pendengar. Kali ini kita akan belajar pula mengenai arithmetic series. So sebelum ini dalam teaching video saya sebelum ini kita dah bincangkan mengenai arithmetic sequence. Now kita sambung kepada arithmetic series. Baik. Bila ada series ini, maksud dia siri So jadi maknanya dia merujuk kepada hasil tambah. So jadi kalau kita lihat dekat sini kan, sum of arithmetic sequence. So ini yang kita perlu buat sebenarnya ya. Ini ya, sum of arithmetic sequence. Nanti saya bagi contoh. Baik. Bila kita bincangkan mengenai arithmetic series ini, rumus yang kerap kita gunakan adalah seperti berikut. Ya, rumus yang sering digunakan. Yang pertama sekali adalah yang ini. Ya, ini common ya. So Sn, ya, ini tandaan bagi series ya. Notation dia. Sn sama dengan n per 2, 2a tambah n tolak 1d. Ya, ini adalah rumus umum dia lah. Rumus umum dia. Baik. Yang B pula, rumus yang sama juga sebenarnya, ya, sama juga sebenarnya, cumanya ini adalah kes khas jika kita tahu sebutan pertama iaitu A dan juga sebutan terakhir L. Yang ni ya, so kita ada Sn sama dengan N per 2 A tambah L, di mana A tu adalah sebutan pertama, first term, dan L tu adalah the last term, sebutan terakhir. Boleh? Okey, kita tengok contoh satu ya. Saya buat terus macam ni. Katakan kita ada, let's say, suatu arithmetic sequence. Katakan satu arithmetic sequence katakan. Contohnya macam ni lah. Kita ada, let's say kita ada 2, kita ada 4, kita ada 6, dan kita ada 8, kita ada, katakan sampai 8 saja. Ya, katakan sampai 8 saja. So ini adalah suatu arithmetic sequence ya, suatu jujukan arithmetic. Dan dari sini apa yang kita belajar, yang kita tahu sebelum ini, kita boleh mendapatkan TN. Betul? TN tu adalah untuk sequence, iaitu TN kita tahu macam mana rumus dia, ya, A tambah N tolak 1D, betul? So macam ni kan. So ini adalah rumus dia, ini kita tahu. Dan kalau kita nak kaitkan dengan contoh yang kita ada sekarang ni, arithmetic sequence, kita dah boleh tahu beberapa maklumat, iaitu yang pertama adalah A. A tu apa? Sebutan pertama kan, iaitu 2. Dan pada masa yang sama kita tahu N tu berapa. N tu adalah bilangan dia, 1, 2, 3, 4. Ya, yeah? So jadi maknanya kita dah tahu banyak benda. A kita tahu iaitu 2, lepas tu D pun kita tahu, D tu adalah apa? Beza sepunya kan? Beza sepunya tu kita kena tolak-tolak lah. Maksud dia sebutan kedua tolak sebutan pertama, ataupun sebutan ketiga tolak sebutan kedua. So macam tu. So kita dapat 2 juga. Dan kebetulan dalam contoh ini N pun kita tahu, sebab N tu adalah bilangan dia. Jadi N ini dalam kes ini dalam kes ini, N ini adalah 1, 2, 3, 4. 4. So macam ni lah. So jadi, kalau kita nak tahu contoh, kalau kita nak tahu katakan, kita nak tahu sebutan kedua. Sebutan kedua, kalau kita observe daripada sini, sebutan kedua adalah 4 kan? 4. Tapi kalau kita cuba, katakan T2. T2, kita dapat A adalah 2 tambah N tolak 1, 2 tolak 1 2 tolak 1, D. D tu adalah 2. Macam ni. Maka kita akan dapat sini 2 tambah 2 kat sini. So kita dapat 4. Nampak? So maknanya sebutan kedua adalah 4. So betul lah dekat sini. Alright. Ini adalah arithmetic sequence. Kalau series, so kalau arithmetic series, kalau series pula, series dia merujuk kepada hasil tambah kan. So maknanya kalau nak dapatkan series, maksudnya kita kena tambah semua. Iaitu kena tambah apa? 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8. Di mana kalau kita totalkan semua ini, kita dapat berapa ni? Kita dapat 20 kan. Kita dapat
20. Semua sekali adalah 20. Baik. Sekarang ni kita ada dua formula. Yang ini. Kita tahu kan yang A dengan B ni kan. Kita ada dua formula ni. Kita nak check betul ke formula ni. Jadi formula yang pertama. Saya buat nombor satu ya. Nombor satu kita ada Sn sama dengan N per 2. Kita ada ini 2A tambah N tolak 1D. Macam ni kan? Ini rumus yang pertama ya. Saya blokkan dia. Ini rumus yang pertama. So, jadi dalam kes ini, kita nak cari S4. Iaitu 4 sebutan pertama. 1, 2, 3, 4. 4 sebutan pertama. Makna N tu 4. So, kita boleh terus tulis macam ni lah. S4 sama dengan. Okay, 4 per 2. Then kita dapat 2 darab A. A tu kita dah tahu kan? A itu adalah 2. A 2, D pun 2. So jadi ni 2 darab 2 tambah N adalah 4. 4 tolak 1. D tu adalah 2 juga. Tutup kurungan. So jadi dekat sini kita dapat apa dia? Kita dapat 2. Ini kita dapat 4. Ini kita tambah 3 darab 2, 6. Macam ni. Maka kita akan dapat 2 darab 10. Kita dapat 20. Nampak? Sama je jawapan dia kalau kita buat manual macam ni. Yang ni ya. Akan tetapi pada masa yang sama kita juga ada rumus yang kedua tu kan. Rumus yang kedua ini boleh kita gunakan. Iaitu Sn kita. Kita ada N per 2 kan. N per 2 iaitu A tambah L. Macam tu. Sebab apa kita boleh guna rumus yang kedua ini? Sebab kita tahu sebutan pertama dan kita tahu sebutan terakhir. Nampak tak kat sini? 1, 2, 3, 4 kan? Sebutan pertama adalah 2. Sebutan terakhir adalah 8. Sebab kita tahu. Yang last sekali apa? Kalau tak tahu, tak boleh buat. Ya? Kalau sebutan terakhir ni tidak diberi, maka kita tak boleh guna rumus yang nombor 2 ini. Jadi dalam contoh ini, mudah sahaja. Kita just plug in sahaja. Kalau S4, maksud dia 4 per 2, A itu adalah 2 tambah L, the last one, 8. Kita dapat macam ni. Mudah kan? So, jadi kita dapat sini 2 darabkan dengan 10. Maka kita dapat 20. Boleh? So, jadi overall kita dapat nombor yang sama. Ya, jumlah yang samalah. Ini. Okay. So ini adalah penggunaan rumus. Saya tunjuk sekaligus ya. Supaya senang kita nak hubung kaitkan di antara satu sama lain. So kita ambil contoh mudah sahaja. 2, 4, 6, 8. So macam tu. Okay ya. Okay, kita patah balik kepada handout kita. So jadi ini yang saya cuba terangkan. The sum of arithmetic sequence. Dua rumus yang kita gunakan. A adalah sebutan pertama, L adalah sebutan terakhir. Dan ini, ini macam kita pernah nampak sebelum ni kan. Tn sama dengan Sn tolak Sn tolak 1. So, hubung kait di antara Tn dengan Sn. So, somehow kita mungkin akan gunakan somewhere jika diperlukan. Depends pada soalan. Alright? So, yang penting adalah yang ni ya. A dan B. So, tengok yang mana satu yang sesuai. Baik, kita terus kepada contoh pertama kita. Ini mudah sahaja. So, kita lihat dekat sini. Find the sum of term of the following arithmetic sequence. Ada A, ada B. A tu semua nombor. Yang B tu, dia ada variable dia. Tapi tak kisahlah. So, jadi, bila kita nak mendapatkan sum of term, kita tahu. Sum of term ini maksudnya kita nak cari Sn lah. So, jadi kalau kita besarkan sikit. Jadi, kamu nampak tak yang color biru ni? So, inilah sebenarnya yang kita nak dapatkan. Kita hanya menggunakan rumus itu sahaja. Okay. So, jadi untuk yang ini, kita hanya masukkan nilai-nilai yang kita perlukan sahaja. Boleh? So, now. Cuba tengok. Kita ada apa? Kita ada N, kita ada A, kita ada D. Yang mana kita tahu sekarang? N kita tahu tak? Ya, N kita tahu. Iaitu 23. Yang ini. Kan? Dia dah bagi ni kan? Dia dah bagi ni 23 terms. So, maksud dia kita dah tahu dah. So, supposedly dekat yang soalan A ini, dia mesti S23 lah.
Lepas tu kita tahu apa? A kita tahu tak? Ya, A kita tahu. The first term iaitu 16. Contohnya, A ni sama dengan 16. D kita tahu tak? Ya, D pun kita tahu juga. D tu adalah Bezier punya. Common difference. Tengok ni. Sebutan kedua tolak sebutan pertama. So, 11 tolak 16. Ataupun kalau kamu nak 6 tolak 11. Tak apa. Boleh je. So, jawapannya ini adalah negatif 5. Okay? So, jadi semua info kita dah tahu dah. Jadi, kita hanya perlu masukkan ke dalam rumus ini sahaja. Masuk dalam formula ini, kita akan dapat S23. Okay? So, tengok jawapan kita. Yang ni ya. Nampak tak? So, kita masukkan ke dalam rumus ini. Ini yang kita tahu. Formula dia. One and only formula yang available pada kita ketika ini. So, jadi bila kita kira, kita dapat negatif 8, 9, 7. Boleh? Okay. So, benda yang sama juga berlaku dekat sini. Dekat sini, sama juga. Kita akan cuba mendapatkan nilai yang ini. Yang nak dapatkan info dia. So, we are given 22 terms. So, maksud dia, kita nak mendapatkan S22. So, apakah nilai ini? Macam itulah. So, tapi kita lihat lagi. So, kita diberi A kita apa? The first term is P tambah Q. Macam ni kan? D kita apa? D kita apa? D kita adalah so, ini tolak yang ini. Kamu nak pakai P tolak 3Q tolak P tolak Q pun boleh. P tolak Q tolak P tolak Q pun boleh. So, maksud dia, kita buat macam ni. Kita padam sekejap. So, jadi contohnya, kita boleh guna contoh ya. So, saya guna ini. Maksud dia, P tolak Q ini, kita tolak dengan ni. P tambah Q. Nampak? So, jadi kalau kita ringkaskan, kita dapat P tolak Q tolak P tolak Q. So, dekat sini kita dapat apa? Kita dapat negatif 2Q. Betul? Sebab ini dah boleh cancel. So, tinggal negatif Q, negatif Q. So, kita dapat negatif 2Q. Boleh? So, kita dah ada A, kita dah ada D, kita nak cari S22, kita tahu rumus. Jadi, kita masukkan sahaja semua-semua nilai tersebut. Tengok apa cerita. Ini dia. Okay? Ini tadi yang kita dapat kan? Ini kita dapat tadi. Kita just masukkan sahaja semua rumus ini. Maka, kita akan dapati jawapan kita dalam sebutan P dan Q. Kita tak ada option. So, jadi ini sahaja jawapan the best answer dan yang kita boleh perolehi. Boleh nak? Okey, kita pergi kepada contoh yang seterusnya. Kita lihat dekat sini, apa cerita ni. Dia kata, the sum of the first n term. Yeah, the sum of the first n term of n. Arithmetic sequence is Sn sama dengan ini. Ini ya, 4n, n tolak 5. So, dia dah bagi dah. Yeah, dia dah bagi. Soalan dia. Determine the n term. Determine the n term ni adalah kita nak dapatkan ini. Tn. Ini satu bahagian. Yang kedua, and the common difference. Yeah, common difference ni adalah D. So, ini soalan dia sebenarnya. Nak mencari Tn, nak mencari D. So, satu-satunya info yang kita ada adalah ini. Sn sama dengan 4n, n tolak 5. So, macam mana kita nak buat? Okay. So, dekat sini kita kena gunakan, sekejap saya tunjukkan balik. Kena gunakan hubung kait yang ini. Nampak tak yang ini? Ini saya pernah tunjuk sebelum ni kan? Tn sama dengan Sn tolak n tolak 1. So, kita kena guna yang ini. Cuba kita tengok apa cerita. Ya, tengok ya. Yang ni ya. So, jadi ini kita kena gunakan the first one and the second one. Ini pun kita kena gunakan. So, saya rasa ini kita tahu ya. Ini jangan terlupa ya. So, sama ada kita tahu dekat janjang geometric series ke dalam
geometric series pula, bukan dalam apa ni, arithmetic series ke, dalam arithmetic sequence ke. So benda-benda macam ni kena alert lah. Ya, TN sama dengan SN tolak SN tolak 1 atau, dan juga D sama dengan TN tolak TN tolak 1. So yang ni kita kena guna yang ini. Please use this untuk dapatkan jawapan. Boleh? So jadi secara umum dia macam ni lah ya. Kita nak cari TN. Jadi TN ini memang kita tahu. TN ini rumusnya adalah A tambah N tolak 1D, betul? So kita nak dapatkan ini. Jadi kalau kita nak dapatkan ini, apa nilai yang kita perlu? Kita perlukan A dan juga D, kan? So kalau kita tahu A, kita tahu D, kita boleh dapatlah TN ni apa. So jadi kita pun gunakan apa yang kita tahu dekat sini dalam kotak dot 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 ni ya, dan kita masukkan. So jadi kamu akan dapat yang ni lah. Nampak ya? So yang ni. So jadi kita sebenarnya nak settle down yang ini. Yang ni ya. So jadi kena kira lah. Kena yang SN memang kita diberi kan. SN ni memang diberi, iaitu apa tadi? 4N N tolak 5. Ini adalah 4N N tolak 5. Ini tak ada masalah. So yang kita kena cari adalah yang ini. Yang ini. So jadi bila kita cari yang ini, inilah dia dekat atas ni. Pengiraan dia saya tunjukkan dekat sini. Yang di mana akhirnya kita akan dapati for this part adalah 4 N tolak 1 N tolak 6. Macam ni eh. So kita akan make use of this information untuk mendapatkan TN. Ya, yeah? Untuk mendapatkan TN. Oh ya, yeah, kita tak pakai pun ini ya. Eh? Sorry ya. Eh? Kita tak pakai pun ini sebab kita nak cari A. Tak perlu cari A pun sebenarnya. Ya, yeah? Sebab kita terus menggunakan hubungan antara kedua-dua ni. Okey, sorry. Ini tak payah guna ya. So saya padan balik, sorry. So maknanya tak sesuai kat kita gunakan dekat sini. So maknanya kita kena fleksibel lah ya. Right. Jadi dekat sini kita dah dapat what is TN. Ya, yeah, TN iaitu TN kita, kita dapat 8N tolak 24. Tak payah pun pakai formula TN tadi tu. So terus dapat yang ini. Dan untuk dapatkan common difference, kita guna sekali lagi hubungan yang ini pula. Yang ini. So dan kita kira lah. So maknanya yang TN ini, TN ini memang kita dapat daripada sini kan. Tapi kalau untuk TN tolak 1, so kita kira kejap. So kalau TN tolak 1, kita akan guna mana? 8 N tolak 1 macam ni kan, tolak 24. Setuju? So yang ini kita dapat apa? Dapat 8 N tolak 8 tolak 24. So jadi untuk ini kita dapat 8 N tolak 32. Boleh? So kita ada yang ini dan kita ada yang ini. Okey ke? Boleh nah? So kita ada TN, kita ada TN tolak 1, just plug in dalam star kat sini. Masukkan sini. Cuba selesaikan, maka kita akan dapati jawapan dia adalah 8. Okey, 8 eh. Okey, itu adalah soalan ini. Soalan seterusnya tidak contoh. Okey, ada apa dekat sini? Dia kata it is given that the sum of the first n term of the arithmetic series adalah 1407. The first n, so the sum dia, so maknanya SN dia, dia dah bagi tau. Ini dia dah bagi dah. Ini dia akan indicatekan satu information penting, iaitu SN kita adalah 1407. Dia dah bagi dah jumlah ya. 17 tambah 22 tambah 27 tambah bla 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 sampai yang ke N. So hasil dia adalah 1407. Right. Lepas tu find the value of N. So kita nak tahu N tu berapa. So berapa bilangan nombor-nombor ni sehingga bila kita totalkan semua kita dapat 1407. Itu maksud dia.
So jadi kita tahu rumus Sn yang kita nak gunakan adalah ini kan, n per 2 2a tambah n tolak 1d. Kita ada ini kan. So jadi, dan kita dah tahu dah Sn ini is 1404. Dekat sini dah 1407. Sorry. Ini kita dapat n per 2 2a tambah n tolak 1d. Macam ni. Jadi apa lagi info yang kita boleh tahu in order to get n value. So jadi tengok kat sini, tengok dalam series ni. So kita tahu 17 ini adalah sebutan yang pertama kan. Ini adalah A. Lepas tu kita juga boleh dapat D. D tu adalah common difference kan, di mana tolakkan dia. 22 tolak 17. Ataupun kalau kamu nak 27 tolak 22 pun boleh, tak ada masalah. So dalam kes ini D kita berapa? D kita cuba tolak. 27 tolak 22 adalah 5. Boleh? So masukkan nilai ni. Masukkan nilai A, masukkan nilai D ke dalam sini. Yang saya gerakkan mouse ni. Ini eh. Masukkan sini, kira elok-elok. And of course kita akan dapat nilai N. Boleh? So nilai N yang kita dapat adalah, okay, sampai sini hati-hati ya. Saya kena alertkan juga dekat sini. Somehow, bila sampai sini, kita mungkin akan bertembung dengan satu bentuk yang kuadratik. Di mana kita kena factorizekan dia. Kena factorizekan dia. Yang ini. Dan kita dapat bentuk yang macam ni. So jadi sebenarnya kita dapat dua nilai n. So nilai n yang pertama dekat sini adalah berapa? N ini adalah negatif 1, 3, 4 per 5. Satu lagi adalah n sama dengan 21. So kena ingat untuk nilai n dia mesti sentiasa positif. So oleh sebab ini negatif, so kita tidak considerkan dia. Boleh nah? So ini adalah nilai n ya. So ingat ya, dekat sini kalau saya starkan dekat sini, kena ingat apa yang berlaku kat sini. So kita ada dua nilai. Alright. Seterusnya kita lihat kat sini contoh lain, kita ada apa kat sini? Nyatakan empat sebutan pertama. Empat sebutan pertama bagi suatu aritmetik sekuen jika sebutan keempat ialah negatif 2. Sebutan keempat ya. Dan ya, sebutan keempat saya kena. Sebutan keempat ialah negatif 2. Dan hasil tambah empat sebutan pertama ialah 10. Ya. So ada dua info kat sini, di mana kedua-dua info ni akan trigger yang ini, yang warna biru ni, yang kat atas ni. Okay. Kat sini ya. Ini info yang kita dapat. Sebutan keempat. Tn yang ni ya, Tn, oh sorry, Tn, oh bukan, T4 sama dengan negatif 2. Ini pertamalah. Satu lagi, hasil tambah 4 sebutan pertama, S4 lah, S4 sama dengan 10. So ini dua info yang kita cerap daripada soalan. Okay, kalau saya padam balik sekejap ya. Ini maknanya, kalau kita nak lengkapkan sikit, ini adalah Tn kan? Sebab kita tahu rumus dia apa sebenarnya. Rumus bagi Tn. So, kita tahu rumus dia adalah, oh yang ni, saya ada buat macam ni. Ni. Nampak ya? So, maknanya, kita tahu Tn sama dengan A tambah N tolak 1D. Sekarang, kita tahu info dia T4 kan? So, kalau T4 sama dengan negatif 2, kita masukkan je lah. T4 macam ni, sama dengan apa? A tambah 4 tolak 1. 3 kan? 3D. Dan dia sama dengan negatif 2. Faham tak? So, kita nak guna ini. Ini going to be our first equation. Sebab kita nak dapatkan apakah A, apakah D. Yeah? So, ini akan jadi macam ni. Sama case juga dengan yang S4 sama dengan 10. Kita kena masukkan nilai itulah. Jadi kita perhatikan dekat sini, kita tahu Sn sama dengan n per 2. Ini rumus yang kita tahu tadi kan. Jadi kalau S4, masukkanlah S4 macam ni. So 4 bahagi 2, 2 kan, 2.
Lepas tu kita ada 2A kat sini. Tambah N ni 4. 4 tolak 1, 3. So 3D. Macam ni lah. Ya. Ini sama dengan dia dah bagi nilai kan, iaitu 10. Dapat 10. Ya. So kalau kita permudahkan sini, kita dapat apa? Kita dapat 2. Okey. Kita dapat 2A. Tambah 3D sama dengan 5. Betul? So ini akan jadi going to be our second equation. Faham tak? So kita akan solvekan dua-dua ini. Akan selesaikan persamaan serentak ini di mana kita akan dapat nilai A dan juga nilai D. So, okay. So inilah idea dia. So bila, apa guna nak dapatkan nilai A dengan D tu? Sebabnya apabila kita dah dapat nilai A dengan D itu, cuba tengok soalan. Soalan ni apa sebenarnya? Dia kata nyatakan 4 sebutan pertama. Bila 4 sebutan pertama, bermaksud kita nak dapatkan T1, T2, T3 dengan T4. Kita nak dapatkan yang ini. Faham tak? So jadi kita buat apa? Okey, contoh ya. Contoh ya. Tn, ini rumus yang asal, iaitu A tambah N tolak 1 D. Macam ni. Ini rumus umum ya. Saya buat kat sini ya. Ini rumus umum. So kalau kita nak dapatkan T1, T1 sama dengan A dengan D, kita kena tahu. So jadi kalau kita lihat A dengan D ni, kan kita kena cari kan. So jawapan sebenarnya apa? A ni 7, D tu negatif 3. Okay. A ni 7 ya. A ni 7, D ini adalah negatif 3. Betul tak? Ya. Yeah. Okey. So, jadi kalau T1, maka kita dah boleh terus tulis. 7 tambah. Okey. Ini macam mana? 1. 1 tolak 1. Kosong. Betul tak? So, ini kosong lah. So, T1 7. So, kalau T2 pula. T2 kita dapat 7 tambah 2 tolak 1, 1. Ya, yeah, 1 kat sini. So, ini dapat negatif 3. D kita kan? So, jadi kita dapat apa kat sini? Kita dapat 7 tolak 3. Kita dapat 4. Nampak tak? So, jadi kesimpulannya, T1 kita adalah 7. T2 kita adalah 4. So, kita carilah dengan cara yang sama. Apakah T3 dan apakah T4? Itu soalan dia. Dia minta 4 sebutan pertama. Ya, 4 sebutan pertama. Okey, so kita lihat jawapan. Ini cara kita buat. So jawapan dia, nampak tak kat sini? Nampak tak? Boleh nah? So jadi ini cara proses kita nak buat di mana nanti kita akan dapat nilai ni lah ya. Nilai ni A dengan D, dan 4 sebutan pertama tersebut adalah yang ini. 7, 4, 1 dan negatif 3. So, we are going to get this. Boleh? Okay. Ini ada soalan ni. Tengok soalan lain. Ada soalan lain tak? Ada. Okay, now. Tengok kat sini. Ini kita ada apa? Cari ungkapan bagi hasil tambah N sebutan pertama. Okay, ini senang. Sebab this is the most important keyword. Inilah dia SN yang kita nak cari tu. Ya. Yeah? Dan dia telah pun beri kita sequence ini, arithmetic sequence ini, di mana daripada sini apa yang kita tahu? Kita tahu 5 ni apa? 5 ni adalah A kita kan? A adalah 5 kan sebutan pertama. Dan D kita apa sekarang ni? D kita. D kita adalah common difference. 8 tolak 5 adalah 3. Okey, so kita dah tahu dah. Kita dah tahu dah apakah A dan apakah D. So apa yang perlu kita buat adalah kita gunakan sahaja rumus ini. N per 2, 2A tambah N tolak 1 D. Gunakan rumus ini. Kita substitutkan nilai A 5 dengan D 3 ni ke dalam sini. Masukkan sahaja. Maka kita akan dapat SN tu, ungkapan bagi SN tu. Boleh? So, dipermudahkan cerita, ini dia. Ini nilai kita tadi. Ini adalah rumus kita, formula kita. So, kita masukkan semua nilai ini. Nampak tak?
A ini masukkan dia, masukkan nilai. D ini masukkan nilai. Ini 5, ini 3. So, selesaikan, kita dapat SN sebagai ini. Inilah SN kita ya. SN kita. Okey, selesai yang itu. Bahagian yang kedua, seterusnya. Biasanya seterusnya ini, kita akan menggunakan apa yang kita dapat dari atas tadi. Maksud dia, kita akan pakai rumus SN ini. Ini. Kalau saya startkan dekat sini, kita akan guna yang ini. Ini jangan lupa ya. Right, now. Cari nilai N jika hasil tambah ini bersamaan dengan 440. So, jadi SN yang kita dapat tadi tu equalkan dengan 440. Cuba selesaikan di mana kita nak determine the N value. Boleh? So, jadi dengan kata lain, yang ini, yang baru kita dapat yang ini tadi, contohnya ini tadi kan, ini kita equalkan dengan 440. Now, daripada sini, yang ini, yang saya kotakkan ni, dari sini, kita akan work out sampai kita dapat nilai N. Boleh? So, yang inilah. So, nampak dekat sini? Saya pakai benda yang sama. Nampak tak? So, sekali lagi, kita bertembung dengan quadratic. Ya? Yeah? Kita bertembung dengan quadratic dekat sini. Kita kena factorizekan. Ini this part. Factorizekan. And kita akan dapat dua nilai N. So, kena pilih yang positif. Ini negatif kan? Oleh sebab dia negatif, kita tak pilih dia. Kita akan pilih yang ini. Jelas? Okay, good. Okay, now kita pergi. Soalan ini pula. Okay, soalan ini lain sikit. Okay, ini okay. Okay, not too bad lah. Okay, tengok ya. The sum of the first 20 term is 436. Hasil tambah bagi 20 sebutan pertama adalah 436. So, kamu tengok yang information biru kat atas ni ya. So, kita telah pun melalui beberapa contoh yang macam ni ya. So, kita akan work out daripada sini. Okay. The sum of the first 20 term is 436. Saya bisakan sikit. So, jadi info yang pertama ini, dia akan trigger yang pertama ini. S20 sama dengan 436. Kita kumpul maklumat. The 15 term is 80. Ya. Yeah? Sebutan ke-15 adalah 80. So, kita dapat the second info here. T15 sama dengan 80. Boleh? Ini kita kumpul dulu soalan dia. Find the common difference. Nak dapatkan D. Lepas tu ada ni, hence. Hence, find the sum of the 30 terms. So, yang bahagian kedua ini, kita nak cari S30. S30 tu berapa? So, jadi bila kita berdepan dengan benda-benda macam ni, kena ingatlah ya, rumus yang umum yang biasa kita gunakan memang tak lain dan tak bukan adalah yang inilah ya. Yang ini. Kalau saya buat kat atas ni, yang pertama adalah TN. Ini kena ingatlah. A tambah N tolak 1 D. Yang kedua SN, iaitu N per 2. 2A tambah N tolak 1 D. Ingat ya tuan-tuan dan puan-puan, ini dua rumus yang kerap sangat kita gunakan. Dia akan muncul pada bila-bila masa, di mana-mana sahaja. Alright. So, jadi senang sahaja, by using this information, kita akan cuba dapatkan. Dapatkan, basically kita akan dapat congkil dua benda tau. Kita akan dapat nilai A pun kita dapat, dan automatically nilai D pun kita akan dapat. Okay. So, ini dia how it works. Ini penyelesaian dia. Harap kamu nampak ya. So, kita akan work out daripada sini. Ini kita bergerak dari sini. Di mana, nampak? Nampak tak dua kotak ni? Ini yang pertama. Yang saya gerakkan mouse ini. Ini pertama. Dan ini yang kedua. Nampak? So, dari sini kita akan selesaikan. We are going to solve the equation. Equation ni lah. Dah setelah saya simplifikan. So kita dapat equation 3, equation 4 dan kita selesaikan. Tekan calculator sahaja sebenarnya ya. Dan kita akan dapat dua nilai, iaitu nilai A dan juga nilai D. Yang macam ni ya. Dia nampak pelik tapi tak mengapa.
Yeah. So A kita adalah negative 1516 over 15. D kita adalah 194 over 15. Macam ni ya. Yeah. Okey, D kita dah dapat jawapan. Dan akhirnya apabila kita nak menjawab S30 tadi tu, kan kita ada dua kan. Ini kan S30. Jadi S30 just plug in sahaja ke dalam rumus itu dan job done. Ya, yeah? Selesai kat sini. Boleh? Right. So ini ada contoh. Ada lagi? Okey, ini apa ni? Right, contoh seterusnya, find the sum of all the integers between 0 and 200. Nak cari all the integers, sum of all integers, sum of all integers that are not divisible by 4. Maksud dia, nak mendapatkan hasil tambah bagi semua integer di antara 0 hingga 200 yang tak boleh dibahagi dengan 4. Ya. Yeah. Yang tak boleh dibahagi dengan 4. Nak cari hasil tambah dia. Yang tak boleh dibahagi dengan 4. Okey, kita buat macam ni. Sekejap. Kita pergi macam ni. Kita check macam ni ya. Maknanya kita ada dia kata di antara 0 hingga 200. Make sure balik. Between 0 and 200. Right. So lepas tu yang tak boleh dibahagi dengan 4. Okey, baik. Yang tak boleh dibahagi dengan 4. Yang tak boleh dibahagi dengan 4. Okey, now. Yang tak boleh dibahagi dengan 4 tu susah. Sebab mungkin ada banyak kan. So kita cuba cari yang boleh dibahagi dengan 4. Okey, mula-mula kita cari semua sekali. Baik, kita ada nombor in between 0 hingga 200. Dia akan start dengan 1, betul tak? So, kalau kita tengok sequence tu, dia punya urutan tu kita akan, nombor 1 kita akan ada inilah. Kita ada 1, kita ada 2, kita ada 3, kita ada 4, sampai berapa? Sampai yang ke 199, betul? Betul tak? Yang ni kan? So, ini semua sekali. Ini semua sekali. Ini pertama ya. Ini adalah semua sekali. Di mana dekat sini kita dah boleh kira jumlah dia tau. Dah boleh kira jumlah dia. Okey, kalau sini jumlah dia kita buat macam mana? Kita buat, kita boleh totalkan lah. Kita boleh totalkan di mana jumlah dia kalau nak kira total eh. Eh, silap. Nak kira total ni kita boleh buat macam ni lah. N dia berapa? Dia punya jumlah nombor ni. 1 hingga 199. N dia berapa? And dia ada 199 lah. Ya, yeah? So maknanya kita boleh buat total ya, S199 sama dengan, okey, sebelum tu kita nak guna rumus apa? Ini kita ada SN sama dengan N per 2. Lepas tu kita ada 2A tambah N tolak 1 D kan, macam ni kan. Ah, macam ni, tapi kita tahu first and last. Nampak tak? Kita tahu first and last kan? So kita boleh guna ataupun nak pakai ni pun boleh. N per 2 A tambah L pun boleh juga. Right? So dekat sini kalau S199 jumlah semua sekali lah ya. Yeah. Ini 199 over 2 boleh? So kita ada 1. A ni apa? A sebutan pertama kan? Sebutan pertama. So 1 tambah 199. 200 lah kat sini. Boleh. So ini kita dapat berapa ni? Tekankan lagi sikit. Kita ada bahagi 2, 200. So jadi kita ada berapa kat sini? 2, 200. Saya pula tekan kalkulator. So kita dapat sini 19900. Agree? Kita dapat ini eh. 19900. Ini kalau semua ya. Okey, yang kedua kita nak cari yang boleh dibahagikan dengan 4. Soalan dia yang tak boleh bahagi dengan 4. Tapi susah. Yang kita familiar kalau yang boleh dibahagi dengan 4. So maksud dia kalau boleh dibahagi dengan 4, amongst this number, kita dapat apa?
kita dapat yang boleh bagi 4 eh. 4 betul? 8 kan? 16 sampai berapa ni? Sampai nombor berapa? So kena bahagilah. So ini sampai 196 eh. Kejap. Kalau 196 bagi 4 ada jawapan tak? Ya. Yeah. Dapat 196. So macam ni. So yang inilah. Boleh kan? So dekat sini, ini adalah dia punya nombor-nombor yang yang boleh dibahagikan dengan 4. Nanti kalau nak dapatkan yang tak boleh dibahagi dengan 4, kita tolak je lah. Kita tolakkan 19900 ni, tolakkan dengan jumlah yang ni. So sekali lagi dekat sini, kita dah boleh dapatkan jumlah dia. So jadi kita dapat dekat sini kita tak tahu n dia berapa. Ya, so dekat sini kita tak tahu n dia berapa. Dekat yang nombor 1 ini mudah sebab kita dah tahu dah nombor dia memang 199. So sebab itulah kita boleh buat S19. Tapi dekat sini kita tak boleh ambil 196, ya, sebab kita tak tahu bilangan dia. Nampak tak? So oleh sebab itu kita kena guna cara lain. So nampak kat sini. Ini cara kita tadi, ya. Ini jawapan kita tadi. So kita dapat ini. Ini betul, ya? Ini setuju, ya? Ini. So yang ini kita kena tahu n dia berapa. Sebenarnya n ini kita dah tahu dah. Bila kita bahagikan, kita dah tahu n tu 49 sebenarnya. Sebab tadi yang ini kan, yang ini kita nak dapatkan 196 ni, kita bila kita bahagikan dia kan, bila kita bahagikan 196 bagi 4, sebenarnya kita tahu dapat ni 49. Yang ni sebenarnya. So automatically kita tahu ini adalah bilangan yang terakhir dia. N dekat sini. 49. Sebenarnya lah. Tapi kalau kita tak nak gamble macam tu, then kita kena buat satu persatu lah. Kita buat macam ni. Yang ni pun boleh juga. Total amount. Kita nak dapatkan nilai N ni. Yang ini pun boleh juga. Yang ni, ya. So jadi mudah cerita, nak dapatkan N ini, maka kita boleh guna TN. Mana dia? TN sama dengan A tambah N tolak 1 D. Macam ni lah. Yang ni lah. Okey, yang ini. Jadi TN, TN ini berapa? TN ini, TN adalah yang hujung sekali, betul tak? Yang ini sebentar last sekali. So kita dapat 196 sama dengan A berapa? A adalah 4. 4 tambah, okey, N tolak 1 D. D ni apa? D ni adalah common difference kan, beza sepunya. So 8 tolak 4 ataupun 16 tolak 8. So kita dapat 4 kan, darabkan dengan 4. So dari sini apabila kamu selesaikan, kita akan dapat nilai N tu sebagai 49. Boleh? So once kita dah dapat 49, kerja kita dah jadi mudah. 49, so maknanya kita dah boleh buat S49. Nampak? Yang ni. So sama dengan N per 2 A tambah L. Macam ni lah. So jadi kita dapat apa ni? Kita dapat 49 per 2. A kita adalah 4. L kita adalah yang last sekali, 196. Ini adalah 4 tambah L adalah 196. Bila kita kira ini, kita akan dapati nilai dia adalah 4900. 4900. So kita dapat yang ni. Okay, now kita lihat, ya. So kalau yang semua ini kita dapat 1900, 1990. Kalau yang boleh dibahagikan dengan 4, kita dapat 4900. Maka kalau yang tak boleh dibahagikan dengan 4, kita tolak ajalah. Tolakkan saja 1990, tolakkan dengan 4900, kita akan dapat jumlah yang tak boleh dibahagi dengan 4. Ya, kita buat terbalik, ya. Kita buat terbalik macam tu. So jadi from here the answer gonna be
15000. Boleh? So itu adalah cara kita nak jawab soalan ni lah ya. Kita tak boleh direct, kita kena indirect macam ni. Sebab soalan ni adalah not divisible by 4. Tapi kita susah pasal mungkin ada banyak nombor kat situ. Yang kita faham adalah yang boleh dibahagikan dengan 4. Itu lebih mudah kita nak determine nombor-nombor tu. So kita akan guna info tu terlebih dahulu. Okey. Selesai yang itu, yang ini. Oh, so yang ini tak ada masalah kot. Ini kita pernah jumpa kan bentuk soalan ini sebelum ini, ingat tak? Cuba kita baca soalan ini. Find the sum of all the multiple of 14 between 500 dan 701. So macam tu. Ingat tak yang ni? So jadi kalau nak mudahkan cerita, in between 500, in between ini sehingga alamak 701. Okay. Dan dia kata multiple of apa? Multiple of 14. 14. Automatically, info kat sini, dia akan indicatekan kita satu info penting, iaitu D dia adalah 14. Ya? Yeah? D dia 14. So now, kita nak tahu nombor kat sini. Nombor in between ya. In between 500 dengan 701 ni kita kena check sama ada dia termasuk ke tidak. Senang saja kita bahagikan nombor-nombor ni dengan 14. Ya, kalau dia bagi nombor titik perpuluhan, maksud dia tak masuk. Kita nak solid answer. So kita kena bahagikan. Mula-mula kita kena buat macam ni lah ya, untuk dapatkan the first nombor kat sini. Nombor kat sini kita kena 500 bahagikan dengan 14. So macam itulah kita kena dapatkan nilai tu. So kalau kita kira dekat situ, kita dapat 35.7. 35.7. So ini kita dapat 35.7 macam ni. So maknanya nombor selepas yang 500 ini kita akan pilih nombor yang ke-36. Bilangan yang ke-36. Ini bukan nilai ni lagi ya. Ini bukan nilai dia lagi. Ini baru nombor yang ke-36 dalam multiple of 14. So jadi nombor tu sebenarnya adalah, kita darabkan je lah, 36 darabkan dengan 14. Tengok nombor tu apa. So jadi diringkaskan cerita, nombor tu adalah 504. Right, 504. Ini adalah nombor yang pertama. Ya, yeah, nombor yang pertama macam ni lah. So kes yang sama juga untuk yang 701 ni. Kita bahagi dulu 701 bahagi dengan 14. Dekat sini kita dapat apa? Kita dapat 50.07. Ini kita dapat 50.07. So the number before, sebab kita nak nombor kita nak nombor sebelum 701 kan. So the number before adalah ambil 50 ajalah. Jangan ambil 51. Kalau 51 dah beyond 701. Ya, yeah, dia before. So jadi dekat sini sekali lagi kita 50 ni darabkan dengan 14 pula, baru kita dapat what is the value, 700. Okey, kita dah dapat dah. Maknanya ini dia. So jadi kalau kita susun semula, semua sekali kita susun, maknanya nombor tu dalam gandaan 14 dia start dengan 504. So maksud dia 504 adalah nombor yang mula-mula tau. Diikuti dengan berapa ni? Kena tambah 14 lah. 504 tambah 14. 14 dapat 5. Berapa? 14. 518 kan? 518. Dan seterusnya. Sehinggalah last sekali adalah 700. Okay guys. Ini adalah sekuen dia. So macam ni. Ini adalah sekuen dia. Di mana kita dah tahu dah. A dia adalah 504. D dia adalah 14. Ini apa ni? 700 kan? Yang last sekali kan? Yang last sekali. Ini kalau last sekali maknanya ini adalah TN lah. Betul? 700. Macam ni. Okey, soalan dia apa? Soalan dia nak mencari the sum. The sum of multiple. So, jumlah dia. Ini, kita nak cari jumlah dia. Ini, jumlah dia.
Jadi sebenarnya kita nak kita nak cari yang ini. Nak cari Sn sama dengan mana? Cari N per 2 2A tambah N tolak 1D. Macam ni kan? Tapi jangan lupa, kita ada satu lagi rumus, iaitu Sn sama dengan N per 2 A tambah L. Cuba tengok yang mana sesuai. Sebenarnya dua-dua formula boleh guna. Ya, dua-dua formula boleh guna sebab kita dah tahu semua info, kecuali satu saja yang kita tak tahu, iaitu nilai N tu sendiri. So saya lebih prefer pakai yang inilah sebab dia lebih ringkas. Sebab A dia apa? A dia adalah 504 ini, dan L dia the last number, the last value adalah 700. So jadi saya lebih prefer pakai yang ini. Cuma kalaulah saya tahu apakah N, maka job done. Macam mana kita nak tahu N? Untuk tahu N, kita kena guna hubungan apa yang kita tahu sekarang. So kita tahu Tn sama dengan A tambah N tolak 1D. Macam ni kan? Ini rumus yang kita tahu. Kita kena manipulate lah apa benda yang kita tahu, kita kena buat. Di mana Tn ini is given 700, A kita tahu 504 tambah N tolak 1, D adalah 14. So kamu selesaikan, selesaikan ini sampai kita dapat the N value. So diringkaskan cerita, N tu adalah 15 sebenarnya. 15. Okay, so once kita dah tahu nilai N, kita masukkan ke situ. Masukkan je lah, masukkan sahaja. So S15 sama dengan 15 per 2 A. A apa? A adalah 504. 504 tambah last. Last mana? 700. Boleh? Buat yang ini. Dan kita akan dapat jawapan dia. 9030. 9030. Nampak tak? So kita buat macam ni. Boleh? Boleh nah? So jadi cuma dalam solution kat sini, saya tak gunalah yang cara tadi tu. Nampak tak? Ini, dalam contoh ini, saya guna cara panjang tu. Saya guna yang ini. Sn sama dengan N per 2. Nampak tak ni? 2A tambah N tolak 1D. Saya guna yang ni. For this. Yang ni eh. Tapi jawapan sama. Pasti sama. So saya, yang contoh tadi, kita pakai yang ini kan. Kita pakai ini. N per 2 A tambah L. Situ. Tapi jawapannya sama. Alright. Okay, so contoh ini kita dah bertembung beberapa kali eh. Contoh yang ini, so harap kita dapat ingat ya. So multiple of 14, multiple of 21 lah, multiple of 15 lah, macam-macam lah. So cara dia macam ni. Cara dia standard je sebenarnya. Cuma kita ni di dalam sequence ke ataupun di dalam series. Okay, so saya rasa sampai sini dulu teaching video saya untuk kali ini. So thanks for watching. See you in the next video.